Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, ketemu lagi di sini dengan Ustazah Yati, Ustazah Maya, dan Ustazah Meti. Nah, anak-anak, biar tambah semangat ya Ustazah-Ustazah. Ya. Kita sama-sama kita. Iya, iya, iya. Ayo, sudah siap anak-anak di rumah? Yo. Siap ya, Ustazah. Oke. Waalaikumsalam. Cerdas, berakhlak mulia, sehat, selalu semangat. Allahu Akbar. Semangat sekali Ustazah. Alhamdulillah hari ini. Masih ingat gak sekarang ya hari apa Ustazah ya? Hari apa ya? Kita tanyain anak-anak. Ayo, coba. Hari apa ya anak-anak? Iya betul hari. Sekali, hebat. Hari Rabu Ustazah, tanggal 29 bulan Juli tahun 2020. Wah, semuanya anak-anak pasti hebat di rumah ya. Ustazah Yati, hari ini sebelum belajar jangan lupa kita bersama, kita sama-sama berdoa dulu ya. Nah, kita sama-sama ya Ustazah. Yuk. Tangannya diangkat, kepala tundukkan, mata lihat tangan. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik serta amal yang diterima. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Amin. Alhamdulillah. Sekarang anak-anak, setelah kita sama-sama membaca doa ya, kita jangan lupa kita membacakan ikrar dulu ya. Nah, sudah siap anak-anak? Ya. Ya, kita mulai dengan membacakan dua kalimat syahadat dulu ya anak-anakku. Ya. Angkat tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kami santriwan santriwati kampus Masjid Al Ummah Sekarwangi demi baktiku kepada Ilahi dan cintaku kepada Al Quran Suci. Kami berjanji, satu, rajin sholat sepanjang hayat. Dua, tak lupa mengaji setiap hari. Tiga, berbakti kepada ayah dan ibu. Empat, taat dan hormat kepada guru. Lima, menuntut ilmu tiada jemu. Enam, setia kawan dan saling memaafkan. Masya Allah, hebat semuanya ya, luar biasa. Nah, hari ini kita mau membahas tema tentang haji. Nah, apa sih Ustazah Yati haji itu? Haji itu rukun Islam yang kelima. Nah, sekaligus rukun Islam yang terakhir ya. Nah, hari ini dilakukan di tanah suci. Tanah sucinya apa? Ustazah, tanah suci. Tanah suci itu di Mekah. Haji ini dilakukan jika kita mampu Ustazah. Ya, mampu dalam arti mempunyai uang dan juga sehat ya. Kalau misalkan kita sakit,
nanti kita tidak diizinkan untuk ke Mekah ya. Ada juga nih, ada rukun hajinya. Apa aja tuh Ustadz? Ada diantaranya ada niat ihram. Nah, jadi apa itu niat ihram? Yaitu berniat untuk beribadah haji. Jadi harus ada niat ya. Iya, harus punya niat dulu. Harus punya niat nih, kita mau beribadah haji ya. Boleh enggak anak-anak berhaji? Boleh. Kalau misalkan mampu ya, tapi tetap ya di sana juga harus dibimbing sama ayah dan bundanya ya. Yang kedua, Ustazah. Kedua itu ada tawaf. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Nah, iya. Terus yang ketiga ada sa'i ya. Kalau sa'i itu apa sih? Ada yang tahu, Ustazah? Sa'i itu berlari ya, Ustazah. Berlari ya, kecil ya, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dan yang keempat, rukun haji yang keempat apa ya? Ada wukuf. Iya, betul. Wukuf itu bermalam di Arafah ya. Yang kelima, haji yang kelima ada tahalul. Tahalul apa itu tahalul Ustazah Maya? Tahalul itu memotong rambut. Ya, bisa semuanya ya rambutnya. Ya, untuk laki-laki ya Ustazah ya. Kalau perempuan tidak. Ya. Terus untuk keenam ya, kita harus tertib Ustazah. Ah, tertib itu apa ya? Tertib itu tidak meninggalkan salah satu rukun ya. Rukunnya jadi semuanya harus beruntut, tidak boleh lompat-lompat. Misalkan dari niat langsung ke sa'i itu enggak boleh ya. Rukun haji itu ada 6. Haji itu dilaksanakan di Mekah ya, kalau kita mampu dan kita sehat ya. Itu seperti itu Ustazah ya. Nah, jangan lupa anak-anak, kita ada lagunya nih biar seru. Iya. Sudah siap anak-anak mau dengarkan lagunya? Siap. Sama-sama. 1, 2, 3. Aku mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh ula usta Aqabah. Sa'i, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Kemarin kan kita sudah mengenal ada bersalaman. Kita jaga jarak. Kalau seperti ini boleh enggak sih Ustazah? Kalau bisa sebenarnya enggak boleh. Nah, kita jaga jarak itu harus berjauhan. Nih, tangannya kita itu harus berjauhan nih, lihat ya. Enggak boleh dekat-dekat seperti ini ya. Tapi nanti itu dilakukannya di masa pandemi ini aja ya Ustazah. Iya, ya, karena kalau kita berdekatan ya, nanti takut tertular penyakit COVID ya, corona itu ya. Jadi anak-anak kalau misalkan duduk harus jaga jarak sama temannya, atau misalkan kita bersalaman jangan sampai bersentuhan ya, jangan sampai kena ya. Jadi harus tetap jaga jarak ya, mau salaman mau batuk juga ya, jangan terlalu dekat sama orang lain ya, berbahaya. Seperti itu Ustazah. Nanti ada videonya Ustazah ya. Nanti ada videonya. Anak-anak nanti bisa lihat ya videonya tentang jaga jaraknya. Mungkin itu ya anak-anakku, tetap semangat di rumah. Jaga kesehatan. Terima kasih Ustazah Yati dan Ustazah Meti atas ilmunya. Minggu depan kita ketemu lagi ya anak-anak. Iya. Karena kan kita sebentar lagi mau merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Terakhir bagi Ustazah, selamat Hari Raya Idul Adha ya. Iya. Makasih. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ustazah Yati, Khalifah Umah.
Allahu Akbar. Terima kasih.